Pemirsa, Kota Pekanbaru menjadi target pencapaian penurunan stunting di Riau pada tahun 2023 ini. Dengan target mampu di bawah angka rata-rata tingkat nasional dengan berbagai upaya yang nantinya akan dilakukan. Pasalnya, sejauh ini angka stunting di Kota Pekanbaru masih tergolong tinggi dan masih di atas rata-rata nasional, 14%. Hal ini diketahui dari rapat pelaksanaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru tahun 2023. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalenawati Yulia, mengatakan, dengan berbagai upaya dan kerjasama yang dilakukan, maka angka penurunan stunting di Kota Pekanbaru dapat dimaksimalkan. Pihaknya juga berharap hal ini juga memperoleh dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Pekanbaru. Pertama kan kita melaksanakan hari ini Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang tadi dipimpin langsung oleh Bapak Sekda Pekanbaru selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti oleh seluruh tim Percepatan Penurunan Stunting. Tentu dengan harapan dengan adanya Forum Koordinasi tadi, kita sudah menyusun rencana kerja ke depannya bagaimana penanganan stunting di Kota Pekanbaru ini. Jadi dengan adanya sinergi tadi penyusunan rencana kerja sehingga semua nanti berkomitmen melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati itu. Kepala Bapeda Kota Pekanbaru, Ahmad Ismail, menegaskan berbagai program untuk pencapaian penurunan angka stunting di Kota Pekanbaru masih terus dimaksimalkan. Hal ini juga menjadi target di seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Rapat hari ini adalah koordinasi TPPS tim penurunan stunting Pekanbaru. Ya, jadi tadi dihadiri oleh semua tim yang dibuka oleh Ketua TPPS Kota Pekanbaru, Bapak Sekda, yang pada saat tadi kita melakukan rapat koordinasi pertama adalah mengevaluasi kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah menyusun program kerja ke depan. Dari data yang ada, saat ini angka kasus stunting di Kota Pekanbaru masih mencapai sekitar 16%. Yogi Sasta dan Reka Putra melaporkan.